Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Demi Mobile Legend, wanita asal Pontianak bobol bank Rp 1,8 miliar. Gadis Pontianak berinisial YS, 26 tahun, diamankan aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya karena membobol bank hingga Rp 1,85 miliar. Dana sebanyak itu digunakannya untuk bermain game online Mobile Legends. Wakil Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP Ade Arisyam mengatakan gadis Pontianak, Kalimantan Barat itu membobol bank dengan cara transfer dana dalam bentuk e-voucher dan mata uang lain dalam game online Mobile Legends ML. YS merupakan seorang gamers atau pemain game online Mobile Legends sejak setahun terakhir. Karenanya, dana bank yang dibobolnya digunakan untuk membeli segala fasilitas hingga hero dalam game online Mobile Legends. Wakil Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP Ade Arisyam mengatakan, YS diamankan pihaknya dari rumahnya di Pontianak, Kalimantan Barat pada Rabu, 1 Mei 2019, lalu. Tersangka ini melakukan pembelian e-voucher untuk game Mobile Legends di e-commerce Unipin. Caranya dengan transfer dana lewat rekening banknya di e-commerce itu, jelas Ade, Sabtu, 18 Mei 2019. Hal itulah yang dilakukan YS, namun bedanya, kata Ade, meski YS berhasil mendapatkan e-voucher setelah transaksi, saldo di rekening YS tidak berkurang sama sekali. Artinya dana bank dibobol tersangka untuk top up game online Mobile Legends. Ini dilakukan tersangka berulang kali dan ia sadar melakukannya, tutur Ade. Karenanya, kata dia, pihak bank yang dibobol curiga dan membuat laporan ke pihaknya. Pihak bank menerangkan bahwa mereka menemukan adanya beberapa transaksi yang janggal, ucap Ade, di mana mereka telah melakukan beberapa kali transaksi pembayaran di e-commerce Unipin dari rekening bank lain dengan menggunakan virtual account bank, sambung Ade. Namun kata Ade, pada saat pembayaran telah berhasil, saldonya yang berada di bank lain tidak terdebit, sehingga pihak bank pelapor ini tidak mendapatkan saldo dari transaksi tersebut. Dan ini sudah berkali-kali dengan total kerugian mencapai kurang lebih Rp 1,85 miliar, ungkapnya. YS, kata Ade, mengaku bermain game online itu sejak setahun terakhir. Dia merupakan lulusan SMA dan tak memiliki pekerjaan tetap, jelasnya. Transaksi tersebut, papar Ade, sejauh ini diakui tersangka hanya untuk membeli fasilitas untuk melengkapi permainan Mobile Legends. Namun kami akan dalami lagi kasus ini, sebab kerugian yang dialami bank cukup besar, karena tersangka telah terbukti berkali-kali melakukannya, beber Ade. Dari tangan YS, katanya, disita barang bukti berupa buku tabungan BCA, kartu ATM BCA, dan ponsel. Karena perbuatannya, tambah Ade, YS dijerat pasal 362 KUHP dan atau pasal 85 UU nomor 3 tahun 2011 tentang transfer dana, juga pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 ayat 1 J, pasal 2 ayat 1 huruf P dan huruf Z UU nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang TPPU. Ancaman hukumannya pidana penjara paling lama 20 tahun, dan denda paling banyak Rp 5 miliar. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen.